ya, cek tunai. Nah, jadi kakak di sini diikuti sesuai prosedur kalau mau mau diterima, kalau tidak nggak apa-apa kak, begitu. Ini perlu lengkap datanya kak. Kalau sudah dilengkapi, nanti kakak akan menerima untuk pemberitahuan dari konsulnya kakak bahwa dana sudah masuk. Wah. Sudah itu saja. Bilangnya kalau sudah dikirim nomor rekening ditransfer. Transfer aja dulu nanti baru saya lengkapi. Sesuai prosedur kak, begini loh kak ya. Kakak setelah itu kakak itu kan untuk nomor rekeningnya kan sudah diberikan kan. Kakak dilengkapi lagi kan dengan nomor ucap pemikirannya begitu saja kak. Takutnya nanti dihack. Stabil. Yang dihack itu yang mana kak? Nomor urutnya kemungkinannya yang dimaksud. Iya, 16 angka digit itu kan buat bikin mobil bongkeng. Bongking. Astagfirullah. Bukan kak, bukan. Itu kan untuk melengkapi untuk pengaktifan pengaktifan dana kredit banyak kakak ini dengan masalah aktif kartu ATM-nya kakak begitu. Gini sajalah, sampean kamu atur aja lah. Saya 1 juta, situ 1 juta, enggak apa-apa. Saya tidak mak, tidak perlu kak, saya masih ada gaji ya. Kan biar enak gitu saya loh. Situ 1 juta, saya 1 juta. Saya masih ada gaji kak. Iya, soalnya saya enggak mau ribet-ribet. Soalnya saya enggak mau ribet-ribet soalnya. Soalnya tidak ribet kalau tidak membantah kak. Iya, soalnya saya enggak mau ribet-ribet. Uang saya masih banyak soalnya. Pantek ini. Terus merasa bangga kakak uangnya udah banyak? Iyalah. Enggak kan? Ya bangga. Uang hasil sendiri. Enggak hasil lagi. Hasil tipu-tipu. Emang bisa tipu dari kamu itu dari mana? Nah, saya kan enggak tahu situ gitu loh. Yang saya tipu dari kamu itu mana? Anda saya minta uang kamu. Kamu dijaga nanti saya tabok mau kamu nanti. Oh, kamu itu saya tabok. Anjing kamu. Kamu kerja apa kok tabok-tabok? Kamu itu kerja apa? Anjing kamu. Materi.